Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan selamat datang serta menghaturkan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden beserta Ibu menghadiri acara peresmian fasilitas kawasan suci Pura Gedhong Besaki di Kabupaten Karangasem, Bali. Pura Gedhong Besaki yang terletak di lambung Gunung Agung merupakan tempat pemujaan utama pura kayangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Pembangunan ini bisa terwujud atas perhatian dan dukungan kuat Bapak Presiden yang sangat monumental dan bersejarah yang memberi manfaat besar bagi masyarakat Bali dalam melaksanakan upacara dan upacara serta akan menjadi warisan dan kenangan bagi generasi masa depan sekaligus sebagai salah satu tonggak peradaban penanda Bali era baru. Hari ini saya sangat bahagia berada di kawasan Pura Gedhong Besaki, pura yang sangat disucikan bukan hanya oleh umat Hindu di Bali, tetapi juga oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Pura yang suci ini harus kita jaga, harus kita rawat dengan penuh hormat, sehingga umat Hindu dan pengunjung yang datang ke Pura Gedhong Besaki bisa merasakan aura kesuciannya. Kedatangan umat dan pengunjung yang semakin banyak tanpa diimbangi dengan penataan, tanpa ada antisipasi ke depan, akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan. Dan dengan memohon restu, Ida Sang Hyang Widiwase, penataan kawasan Pura Besaki pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan.